Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, Kementerian Investasi memastikan Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Berselang setahun, tepatnya tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dengan LG Energy Solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Nilai rencana investasinya sebesar 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Dalam pelaksanaannya, LG bermitra dengan Konsorsium Baterai Badan Usaha Milik Negara melalui PT Industri Baterai Indonesia di seluruh rantai pasok. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar Amerika melalui konsorsium PT Hyundai Kia Mobis LG Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Kerjasama investasi baterai listrik terintegrasi pertama di dunia ini juga melibatkan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 90. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yang Mulia Bapak Park Tae-sung, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Pak Menko Marinvest, Menteri BUMN, Pak Menteri Investasi, yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea, yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Ibu Bupati Kabupaten Karawang, yang saya hormati Chairman Hyundai Motor Group, Bapak Chung Hae-sun, yang saya hormati CEO LG Energy Solution, Bapak Jong Kyun Kim, yang saya hormati CEO PT HKMA Baterai Indonesia, Bapak William Hong, yang saya hormati Ketua Umum Kadin, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan
pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan. Sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi. Hadirin yang saya hormati, negara kita Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, saya yakin dalam 3-4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel. Seperti baterai litium, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah biji nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai, nilainya bisa meningkat 6-7 kali lipat. Dan jika menjadi mobil listrik, akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya, yaitu 11 kali lipat. Selain itu, pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai, seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan industri mobil listrik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha, para investor untuk mengembangkan usahanya di negara kita Indonesia. Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara-negara sahabat. Saya berharap kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan dengan perusahaan Indonesia ini semakin bisa diperkuat, termasuk realisasi kerjasama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik ini. Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN-BUMN kita, tetapi juga melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Baterai Indonesia saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.